Hai netizen, berjumpa lagi dengan saya di acara penelusuran jejak-jejak stasiun kereta api nonaktif di jalur selatan Kabupaten Jember. Ini saya berada di dekat stasiun Balung, dulu stasiun yang sangat ramai sekali karena kan tempatnya sangat strategis. Ini di lampu merah Balung. Ke arah sana, ke arah Ambulu ke sana, ke arah Rambi Puji, yang ke sana ke arah Puger Kencong. Nah, stasiunnya itu berada di sana, di lin itu lurus. Yuk, ini lampu merahnya ini, yuk kita ke sana. Yuk lanjut. Tadi lampu merahnya di sana. Sekarang kita akan melewati jembatan. Ini bekas-bekas rel sampai keropos. Itu bekas rel itu sampai keropos, tinggal kecil-kecil. Ini rel-rel yang dibuat jembatan. Sampai tipis banget ini. Aslinya ya rel ini. Lah itu stasiunnya. Itu stasiunnya. Yuk ke sana. Unik sekali stasiunnya ini. Melewati tiga jembatan. Ini saluran air yang pertama, jembatannya ini. Saluran air yang kedua, ini jembatannya. Dan itu saluran air yang besar. Wah, ini. Ini saluran air yang besar. Ya ini kelihatan ini rel-rel yang ditata-tata untuk buat jembatan. Sampai keropos. Keropos sampai habis. Yuk ke sana yuk. Ke sana yuk. Bangunan tua stasiun Balung. Iya Pak ya, rengnya kan asli Pak ya. Dari dulu Pak ya. Rengnya masih kuat. Reng itu kayu yang paling kecil yang menyangga genteng, genteng. Tahun 23. 1923. Sama asli sini Pak ya? Asli sini. Aku asli Balung. Oh, asli Balung. Stasiun Balung nih, stasiun Palu berarti Pak ya. Pertemuan Pak ya. Pertemuan Balung sini. Apa Ambulu. Terus Lumajang Jember. PT Kereta Api Indonesia. Ini kemungkinan tiket ini. Tempatnya itu.
jalan terus. Ini adalah jalur tram, jalur rel penumpang tapi yang Gauge 700. Ini menuju ke Ambulu, Kecamatan Ambulu. Jadi berhenti di sini, nanti disambung ke sana jalur besar Gauge 1067. Yuk lanjut. Oh ini ada musola. Musola miliknya PT Kereta Api Indonesia juga. Yuk lanjut. Sekarang jadi kantor PDSB Balung, dagang sepeda Balung. Itu bangunannya masih terawat, masih kuat. Itu dari atap genteng. Sekarang sudah dibuat pusat perdagangan sepeda di stasiun Balung. Ya daripada ada rumahnya laba-laba, kan gini kan masih banyak yang rawat. Oh, banyak yang lindungi. Ini para sesepuh-sesepuh ini, persatuan kumpulan orang-orang tuh. Adan guys. Itu pribadi pak. Melanjutkan jalur ke sana, ke stasiun Rambi Puji. Nah untuk sementara berhenti dulu. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah.